Assalamualaikum dulurku semua. Di depan saya sekarang ada bur baterai 21 volt. Dalam keadaan mati ini loh, nggak mau berputar. Hanya lampu senter dan indikator baterai yang menyala. Mungkin motor DC-nya yang bermasalah atau kabel yang putus atau gimana gitu. Sekarang coba kita bongkar dulu. Bur kayak gini biasa memakai motor DC RS550 ini loh. Ternyata kabel dalam keadaan baik-baik saja. Kayaknya masih normal ini kabel-kabelnya. Coba cek sekali lagi. Pasang baterai lagi. Hasilnya sama saja, hanya lampu-lampu saja yang menyala. Kemungkinan kabel bus habis ini. Kita lepas dulu kabel yang menempel pada motor. Selanjutnya kita bongkar motornya. Saya intip dulu. Nah, benar kabel bus ternyata habis. Benar ini habis, bongkar aja langsung. Kabel busnya tinggal satunya hilang entah kemana. Mungkin sudah habis terkikis. Nah, sampai batang-batangnya patah ini loh. Patah, benar patah. Ini harus ganti. Di tempat saya tidak ada yang jual kayak gini. Coba nanti cek di toko online. Langsung cek toko online. Buka aplikasi ini. Coba ketikkan carbon brush. Nah, ini ada ini paling atas, ini langsung muncul ini. Wah, banyak lur. Wah, rata-rata luar negeri semua ini. Ya ini aja. Cek-cek dulu, cek-cek terus. Wah, dari Cina asli. Asli Cina. Udah, langsung beli saja. Simak harganya sampai sini berapa. Harganya cuma segini. Nah, beli dua aja langsung. Ya, bisa buat cadangan satunya. Oke, langsung beli sekarang. Nunggu barang dari luar negeri pasti sangat lama ini loh. Sekarang kita buat carbon brush darurat ya, sementara hitung-hitung sampai paketan datang, nanti bisa diganti lagi. Saya memakai dari plat besi tipis,
kayak dari bahan-bahan kaleng gitu, kayak gini. Ini jadinya nanti kayak gini. Terus karbon bar gerinda tangan ini loh, dipotong nanti biar agak kecil, karena kan terlalu besar karbon bar gerinda ini. Terus dimasukkan sini ya, kayak menyerupai aslinya lah. Nah, kurang lebih kayak gini. Yang sing penting bisa nempel gitu aja. Lepas dulu pengunci dari dudukan carbon brush. Lumayan sulit ini. Dan dicabut terus ini nanti dipasang kayak gini. Nah, terus dicepit kaki motor nanti yang bisa disolder untuk kabel. Pasang kuncinya ya, kurang lebih kayak gini. Kalian langsung pasang aja. Waktunya proses pemasangan, semoga saja bisa nyala. Kalau berhasil, ini hanya sementara, sambil nunggu paketan datang nanti diganti lagi. Tes dengan baterai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa nyala lur. Alhamdulillah. Sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.